السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الحمد لله الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم Jamaah rahimakumullah pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah semoga Allah jaga kita tetap istiqomah utamanya terkait dengan kehadiran di dalam majelis ilmu Majelis yang selalu, dalam hadis rasul sampaikan, dicari oleh para malaikat. Ya. Jadi, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu berkeliling mencari majelis, majelis ilmu, ya, kemudian menaunginya, dan mendoakan orang-orang yang hadir di da dalamnya bahkan sebagian sahabat yang mengatakan kalau yang di dalamnya itu ya ada sebagian yang niatnya memang bener-bener kencang gitu ada yang kalau orang Jawa bilang itu lompong keli gitu ya lompong keli itu apa tau <gulau>, <gulau, born. gulau, born. tid> ya pokoknya ikut-ikutan aja gitu lah bagaimana dengan itu ternyata semuanya tetap mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya ya itu Allah. jadi sekali lagi terkait dengan masalah ilmu ya selain pertama itu adalah kewajiban ya jangan lupa ya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wajib gitu ya Salat wajib puasa Ramadan wajib zakat bagi yang sudah mampu ininya hartanya wajib menuntut ilmu wajib. Walaupun saat ini banyak loh yang muda-muda itu. Lah nggak perlu ngaji seperti itu di mbah YouTube kan udah banyak gitu ya. Di mbah YouTube tuh banyak gitu. Ya, tapi kalau kita e, kemudian di sana tidak ada penjelasan-penjelasan, orang nanti jadinya kagum. Ya. Seolah-olah di sana itu yang paling benar ya tidak ada penjelasan penjelasannya nah, prakteknya malah lebih banyak yang tidak baik ya yeah. yang Rasulullah dan salam gak terlimpah pada juzungan kita Nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan ya yeah. menambah mengingatkan kembali ya yeah kandungan-kandungan di dalam Al-Qur'an ya kita ambil yang pendek-pendek ya. Yang pendek-pendek dulu. Kalau yang panjang-panjang Suratul Baqarah sekian juz. Jadi saya itu punya jamaah taklim di bawah itu yang namanya jamaah pengajian PPAI itu sudah mungkin hampir 20 tahun ya bersama dengan kita itu ya. Tapi ketika dimulai dari Suratul Baqarah sampai saat ini belum selesai ya cuma lapanan sih ya tiap selapan sekali jadinya ya selapan sekali satu ayat dua ayat ya akhirnya ya lama banget ya sampai sekarang ini baru sampai pertengahan surat Ali Ali Imron <laughs> baru tiga surat aja belum selesai yang satu gitu ya surat Fatihah sudah selesai surat Al-Baqarah sudah selesai ditambah dengan suratul surat Ali Imran itu baru separuhnya ya semoga ya. padahal sudah 20 tahun. tahun ya tapi ya itu selapan sekali dengan se sehari dua atau tiga, tiga. ayat ya. Wong kemarin sudah sampaikan kalau kita setiap hari satu ayat saja butuh waktu berapa Bu ya setahun enam 360 ayatnya dalam Al-Qur'an yang masyhur itu dihitung ada 6666. Coba dibagi 360 itu berarti berapa tahun ya? Kurang lebihnya itu 18 tahun. Itu kalau setiap hari satu loh ya. Ini seminggu sekali. Satu surat. Satu surat pun kadang-kadang belum selesai. Tapi tidak kemudian menjadikan kita berkecil hati. Yang terpenting adalah walaupun ya kalau sahabat itu malah e, tidak beranjak dari empat lima surat. Apa hikmah yang ada di dalamnya? Apa tuntutan amal yang harus dikerjakan? Nah ini. Jadi tuntutan amal apa yang ada di dalam ayat itu kemudian diamalkan. Kalau larangan ya ditinggalkan, ya kalau perintah itu dilaksanakan ya besok nambah lagi dilakukan ya sebab kalau nanti semua bro orang-orang kafir dulu zaman rasul kan mintanya kenapa sih Quran itu oleh Allah SWT kok coron di bahasa Jawanya diicrit-icrit di sitik-sitik di gitu turunnya sedikit-sedikit enggak -sedikit. sekalian itu gelondongan satu Quran bruk gitu Uang sedikit sedikit saja ngamalkan aja susah. Mereka nggak mau, apalagi kalau langsung bru petutuk ya, langsung banyak ya. Suruh puasa, suruh sholat, suruh haji, suruh zakat. Tiba-tiba suruh zakat, dong, hartanya aja nilai nyari susah-susah kok tiba-tiba suruh zakat, suruh sholat sehari semalam. Ya itu nggak bisa oleh karena itu orang itu juga sama manusia itu diciptakan ya Allah swt juga bertahap perjalanan hidupnya juga berta bertahap orang tidur itu juga bertahap nggak langsung coba kalau langsung bu baru jalan di jalan raya gitu langsung tidur bruk gitu. tuh bruk mobil ini tapi ngantuk dulu ngantuk ngantuk aku aku kok ngantuk pulangnya cepet deh ya jadi menguap menguap dulu gitu ya ya sedikit sedikit dulu gitu ya <coughs> jadi seperti itu itu orang makan juga sama sedikit sedikit <coughs> jawab rahmatullah pada kesempatan yang baik ini kemarin sudah <coughs> kita bahas tentang suratul fatihah sekali lagi terus saya ingatkan untuk surat fatihah untuk dibaca berulang-ulang diingat-ingat panjang pendeknya kemudian dihafalan juga sama ya dihafalan juga sama ya kadang-kadang bacanya sudah benar nanti dihafalan lupa jadi pendek misalkan agar apa suratul fatihah yang saya sampaikan adalah salah satu satunya surat yang wajib dibaca di dalam salat. ya diperdalam aja terus ingat-ingat -ingat. Kalau ada yang menjelaskan tentang surat Fatihah diingat-ingat. Segala puji bagi Allah diingat-ingat terus. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan seterusnya. Ya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan lanjutkan dengan suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Yeah. Qul Qul itu kata perintah Qul Qaf nge Qul Bukan kul ya, Nak kul Mangano Jadi kalau pakai kap kul Makanlah Ya u ya. Yeah. Jadi Bu Yani Qul Ku. <tuh> ngantuk-ngantuk tadi. Katakanlah ya yeah. a'udzu ya a'un menggunakan alif. Jadi ini adalah Aku ya, berlindung bi dengan Rabbi, ya, Gustiku, Tuhan al falaq yang menguasai waktu Falak. Falak itu tadi yang mengatakan waktu subuh atau fa, fajar. Ya. Jadi kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai waktu subuh, waktu dimana waktu permulaan hari. Ya. Di malamnya, nah nanti begitu. Min syarri ma ya. Juga kita diminta untuk berlindung min syarri ma dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya. Yang Dia ciptakan. Ya Allah menciptakan makhluk kok jahat ya memang ini agar kita nanti bisa memindahkan yang baik dengan yang tidak baik atau yang jahat itu yang buruk dengan yang baik itu mana kan gitu sehingga di dunia ini ada yang baik ada yang jahat ada yang uh, seperti itu pasangan gitu ya wa min syarri ya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita ya yeah kejahatan malam ya memang kejahatan itu banyak yang muncul ketika di malam hari ya jadi min wa min dan dari kejahatan ini, ini, disebutkan menggunakan kalimat nafasi di perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya di sihir ya dukun ya wa min syarri hasidin hasad dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia deng dengki jadi kejahatan orang yang dengki apabila dia deng dengki yo ya, dengki yo ya, memang wapi kae kaya kaya dimplok-mplok wae Kan orang yo dimut-mut wae gitu ya tapi kalau sudah dengki Masya Allah, ya apa saja yang kita ini kadang-kadang tidak Kadang apa? Kadang tidak ya diterima. Jazaakumullahu rahimakumullah, Di ayat ini, ya, jadi muawizah kemarin saya sampaikan, Mu'awidah ayat-ayat perlindung perlindungan, ya. Jadi salah satu dari dua taini yang dimulai dengan kalimat qul. Ya. Qul a'udzu katakanlah aku berlin, berlindung jadi a'udhu itu berlindung ya. bernaung ya. dengan perlindungan atau perbentengan yang cocok untuk makna maknanya ya jamaah ya, oleh karena itu dalam tafsir ini sampaikan pada kita semuanya manusia itu diminta corne nyepaki perlindungan sebagai bagian dari usaha untuk meraih keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Saya itu dulu kalau sama istri misalkan di desa, saya rumahnya desa gitu. Kalau naik motor, saya mesti kan ambil helm. Nah, nopo tapi Wong gini kok dadak nggowo helm ora pak polisi. Ya, gitu kan. Orang, Orang pak polisi kata lah aku, aku memang kalau selama ini pakai helm itu untuk dari pak polisi enggak. Helm itu dirancang untuk upaya kita ya keselamatan itu semuanya dari Allah Subhanahu Taala. Tapi Allah menghendaki kita untuk berlindung dengan cara apa ya kalau naik motor tuh dengan pakai he, pakai helm gitu. Jadi sekali lagi helm itu bukan karena Pak Polisi, bukan yang lain, tapi untuk berlindung sehingga nanti kalau uh, Allah memberikan musibah katakanlah begitu jatuh atau apa setidaknya organ yang paling tinggi di dalam tubuh kita yaitu kepala ini, ya. kalau orang Jawa itu sirah isinya berah, berah itu kathah banyak, ya, jadi yang namanya otak saja isinya gitu. Tapi sekali otak ini kesenggol sedikit saja Sudah Errornya itu semuanya gitu ya, Salahnya begitu ya Sep, Seperti saya dulu tahun 97 jatuh Ya sudah pakai helm hmm, Ya tapi waktu itu kelihatannya helmnya Lepas kali ya Jadi ini ikatannya kurang kenceng mungkin. Atau nggak diikatkan saya lupa Ya sehingga lepas sehingga jatuh yaitu itu ya seperti kemarin pengalaman Bu Sriatmani yang muter-muter sedikit saja sudah goyang semua gitu saya juga sama gitu waktu baca itu ya goyang semua gitu. muter semua padahal ya duduk gini seolah bumi ber berputar ya jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki pada kita untuk ya berlindung pada sebab-sebab materi dan moral yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya, memang ayat helm itu enggak ada dalam Quran. Ya. Kalau orang panas pakai payung, hujan sama pakai payung. Kalau dingin pakai jaket yang tebel. Ya, itu asbab-asbab berlindung. Ya, kalau Allah menghendaki enggak dingin, ya enggak dingin. Tetapi Allah tidak kemudian mengambil semuanya kepenaan nanti manusia. Dan manusia tidak akan berfi, berfikir ya enak dingin tuh harus bagaimana kalau panas tuh bagaimana nanti bikin payungnya seperti apa gitu ya untuk panas bisa untuk hujan bisa juga kalau bikin payungnya mangap gini kan ya kalau hujan nanti penuh gitu ya ya tapi sekarang model macam-macam ya jadi ya. untuk seni kadang-kadang ada yang ada yang transparan ada yang macam-macam ya nanti keindahan karena Allah memberikan karunia pada kita untuk itu jadi muawidat kemarin sudah muawidat ini Ya, kemudian sudah saya sampaikan, diharapkan ya ini amaliyah memang gak wajib ya, tetapi bagi kita semuanya bisa mendawamkan baca Maghrib atau baca subuh dengan ya menyam, mengamalkan apa yang disampaikan oleh rasul dengan menghatamkan minimal sehari sekali dengan mengamalkan ul hu ya, surat al ikhlas, kemudian berlindung kepada Allah subhanahu wa taala Terkait eh, dengan ini, dengan semua ini, ini, dengan suratul falak dan suratun, suratun nas, jangan Jadi, itu jadi eh, dikendaki untuk mengadakan perlindungan, ya, berlindung pada sebab-sebab materi, ya, sebab-sebab materi, ya. Ini ya, terkait dengan materi nanti, gitu ya. Panas itu materi, kelihatan. Maka manusia, manusia, manusia diberikan uh, ilmu oleh Allah Tuhan bikin payung, ya. Kemudian kalau hujan sama, kalau dingin pakai mantel, ya. Jadi seperti baginya dalam melaksanakan kebutuhan-kebutuhannya dan mewujudkan tujuan-tujuan duniawi dan ukhrawinya. ya. Sehingga rumah itu ya model-model nanti, ya kalau di eskimo itu gimana, kalau di salju itu gimana, ya. ya. Hanya saja nanti setelah ayat ini secara umum disampaikan hanya saja yang tidak sanggup untuk dilak yang dilakukan oleh manusia hendaklah manusia ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun nanti kalau kita sudah punya alatnya payung bismillahirrahmanirrahim kan? Pakai helm bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti itu. Ya, walaupun kita sudah bikin, wah ini kan saya sudah bikin perlindungan ya. Tapi tetap bismillah, tetap disandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap minta kasih sayang dari Allah SWT taala agar ketika kita pakai helm dan e, ada orang yang kecelakaan itu ya. Bahkan ada dengan helm ya, terlindas dengan truk pun alhamdulillah selamat. Padahal kekuatan helm itu sebenarnya kalau diukur dengan berat truk itu tidak seimbang ya lebih berbob lebih kuat berat truknya itu ya. jadi kalau yang sebab-sebab yang uh, tidak kelihatan yang bahkan berat ya ini kalau sudah ada perkara-perkara atau masalah-masalah yang berat ya berlindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang lebih kuat ya Allahu Jalla, Jalla Luhu, ya. Jadi di sini nanti kalau di sini kelihatan nanti apa saja yang masalah-masalah yang berat apalagi masalah-masalah yang terkait dengan masalah-masalah gak ib, ya seperti kemarin ya misalkan corona. ya hmm, kelihatan makhluk yang sangat-sangat kecil ya sekian mikron ya tetapi seperti itu akibatnya ya Dampaknya seperti itu, ya. Sehingga itu juga memberikan pelajaran bagi kita yang wow, ini petentang-petenteng, ya, yang beratnya kelas berat, nih. Ya. Mana tempat saya itu, mohon maaf, yang kemarin saya hanya niteni saja, ternyata eh, yang gemuk itu berisiko lebih tinggi untuk terkena dan kemudian sampai meninggal, ya. Di tempat saya itu, yang kena tiga orang meninggal itu semuanya kelas berat semua gemuk-gemuk semua ya dan setelah kena paru-paru sudah paru-parunya sudah agak kejepit dengan lemak-lemak dan sebagainya untuk bernafas bertambah su susah sulit ya itu diantaranya jadi itu uh, oleh karena itu Allah kita diminta kemudian kemarin uh, dengan menghafalkan setelah mendapatkan ganjaran menghafalkan satu uh, hatam menghatamkan Al-Quran kemudian berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Apalagi juga kepada manusia yang bisa menimbulkan was-was ya kemarin di dalam surat Anas. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Ini jadi penunggalan terkait dengan akidah kemarin ya. Iya karena budu wa iya